MAH itu statusnya tersangka dan sedang diproses oleh tim sus. Ditahan, ya. Penegasan ditahan, Pak. Ditahan. Ya? Penegasan yang bersangkutan ditahan. Kenapa? Apakah dia ditahan karena kan sudah 1x24 jam? Tadi ada disampaikan penahanan enggak? Belum. Ya, iya. Berarti sedang diproses dan tidak dilakukan penahanan karena kooperatif. Ya, sekarang tim sus sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Informasi update selanjutnya kita tunggu, mohon sabar. Tadi sudah sampaikan. Iya. Maksudnya bahasa mudahnya. Apa? Mudahnya. Iya, tadi sudah sampaikan. Nanti rekamannya dibuka. Oke. Okay. Nanti untuk update selanjutnya kita tunggu ya. Saya kira terima kasih ya. Cukup ya. Masih didalami. Oke. Okay. Diperiksanya di Mabes atau di Madiun MAH ini, Pak? Oleh tim sus. Di Mabes ya, Pak. Ya, oleh tim sus. Tim sus itu kan ada beberapa lembaga tadi udah saya sampaikan. Ya kegiatannya tentunya ada di Jakarta, ada di mana-mana. Pak, terakhir Pak, MAH ini berarti diperintahkan oleh Jorka atau dia cuma simpatisan aja? Ya, sekarang itu masih didalami oleh tim. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Oke ya. Terima kasih.